Kami daripada bulan esok boleh akan main yang terbaik. Ha? Esok boleh. Ini ya. Esok boleh. Esok boleh. Okey, untuk malam ni Cik Tan nak pergi mesyuarat, okey, ataupun kita nak pergi pemilihan, okey, untuk kumpulan untuk pertandingan bowling Taman Mantau Indah. Jadi untuk pemilihan kumpulan hari ni kita akan pergi dekat tempat Cik Tan. Nanti Cik Tan akan bawa kawan-kawan semua. Jadi kita nak tengok siapa yang terpilih untuk menjadi kumpulan Cik Tan. Jom. Okey, kawan-kawan, ini adalah malam pemilihan kumpulan. Alhamdulillah. Okey, untuk pemilihan kumpulan berjalan lancar. Nanti kita akan bermain 10 kumpulan lelaki dan 8 kumpulan wanita. Okey, bawa. Okey, masuk longkang. Terus, tujuh. Dia punya masuk longkang. Lama akan mandi, kan? Selamat malam. Okay, untuk hari ini kita ada pertandingan bola bowling. Okay, nanti kakak boleh tengok video kita dari bermula hingga habis. Yo. Sekarang kita berada di kawasan bowling Subang Prima untuk pertandingan bowling Lantau Indah 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada jurusan air kita, Wira Fresh, dengan produk Wira. Alhamdulillah kawan-kawan, untuk perlawanan bowling ni ada yang sponsor air. Okey, Cik Tan mewakili okey Taman Cik Tan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak yang sponsor. Montok kawan-kawan, ni antara hadiah-hadiah yang ditawarkan untuk pemenang-pemenang pertandingan bowling untuk pemain-pemain. Kita ada hamper, ada wang tunai, okey. Kita juga ada piala, ada juga piala pusingan dan juga kita ada buat cabutan bertuah. Jom kawan-kawan, ikut video Cik Tan daripada mula hingga habis. Kita nak tengok, okey, permainan ataupun pertandingan bowling daripada mula hingga habis. Jom. Okey kawan-kawan, ini antara peserta-peserta yang agak hebat. Okey, nanti Cik Tan akan tunjuk okay, video diorang beraksi. Cuma sekarang ni Cik Tan nak tunjuk suasana. Okey, kita masih menunggu lagi peserta-peserta lain datang. Okey, yang ni sebelum perlawanan. Jadi masing-masing dah duduk dalam grup masing-masing. Satu kumpulan kita akan disertakan dengan 4 orang. Okey, tu Abang Zul. Hai Abang Zul. Okey. Nanti satu kumpulan 4 orang dan untuk lelaki ada 10 kumpulan. Untuk wanita kita ada 9
kumpulan. Okey, yang ni semua supporting kawan-kawan, cuma Cik Tan tak berapa nak kenal sebab video ni suami Cik Tan yang ambil. Jadi kebanyakan kalau lelaki-lelaki ni abang Cik Tan lah yang kenal. Cuma yang ni Cik Tan kenal Cik Ramli. Hai Cik Ramli. Okey, nanti kita akan tunggu semua peserta datang. Jadi kita akan mulakan perlawanan. Okey, kawan-kawan yang baju biru ni, yang ni agak hebat, nama dia Cik Zuriman. Nanti Cik Tan akan tunjuk dia punya video. Jom kawan-kawan kita ikut video Cik Tan daripada mula hingga habis. Dan sebelum tu boleh bantu Cik Tan tekan like, share, comment and subscribe. Okey, jom. Oh, I'm getting...
Okey kan kawan, untuk penyampaian hadiah dilakukan di Taman Mantau Indah. Okey, sekarang ni kita masih menunggu ada peserta yang belum habis. Alhamdulillah kawan, untuk malam ni kita disajikan dengan sedikit hidangan. Sambil-sambil kita tunggu peserta lain, kita boleh menjamu selera. Okey, untuk acara seterusnya nanti pengerusi akan menyampaikan sedikit ucapan dan seterusnya kita akan buat penyampaian hadiah. Okey kan kawan, masing-masing pun dah berdebar-debar nak tahu keputusan. Okey, pemenang nombor 1, 2, 3 bertuah kan kawan. Sebabnya nombor 1, 2, 3 ada disertakan dengan wang tunai. Okey, selain dapat piala, okey, pemenang-pemenang juga akan dapat hamper dan juga wang tunai. Okey, dekat sini juga ada cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah ni hadiah dia agak besar. Dan juga ada hadiah-hadiah lain, tak sedap lah kan kalau Cik Ta bagi tahu. Kawan-kawan kena tunggu, jangan skip video Cik Ta. Sebab lepas ni kita akan tunggu peserta-peserta lain. Semua dah datang, okay, semua dah menjamu selera. Kita akan dengar sedikit ucapan daripada pengerusi taman, daripada pengerusi KRT dan seterusnya kita akan menyampaikan hadiah. Jom kita nak tengok siapakah yang menang. Jangan skip video Cik Ita. Jom. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan bersyukur dan sangat berbesar hatilah bila mana kita dapat menyelesaikan program. Kalau boleh, benda ini saya rasa tahunan, tapi 2-3 tahun lepas kita tak boleh dapat buat sebab isu COVID ya. Ada Atika dengan jaduhan ke 250. Dengan jatuh hafiz 344 jatuh kepada adik Alia. Ali. Saya tak tahu. 300
4 jatuh lagi. Gambar sikit. Tempat kelima. Jatuh lagi, satu saja. Lebih satu jadi. 121, Puan Noliza. Pahli dengan 175 frame yang dia paling tinggi. Bos, tengoklah bos. Boleh tahan juga pengurusi ni. Okay, untuk
geng Kairi terusnya. Sendiri bagi sendiri dah. Campur lagi. Campur. Last, eh? Grand prize last. Saya bagi ke Abang Lampu.